Ya Mak Muhammad Tambun, please. You are the Prime Minister now. Bukan lagi Ketua Pembangkang. I am the Ketua Pembangkang now. Thank you very much. Thank you. Rakyat tidak mahu satu hari nanti Yang Mak Muhammad Tambun dilihat berkompromi dengan kumpulan-kumpulan tertentu. Saya mengharapkan supaya kenyataan Yang Mak Muhammad yang selalu mengeluarkan kenyataan reformasi itu dikekalkan untuk menunjukkan reformasi yang sebenarnya. Sepanjang berkempen dalam pilihan raya PRU15 lalu, malahan dalam manifesto tawaran Pakatan Harapan sendiri, ada satu bab khusus yang menjamin kebebasan media dan hak bersuara. Tetapi hari ini lain pula jadinya. Selain kegilaan menyaman sesiapa sahaja yang mengkritik individu tertentu, kerajaan ini juga sedang menyekat kebebasan dan kreativiti anak-anak muda di media sosial. Pertemuan Menteri Komunikasi dan Digital dengan pengendali platform TikTok dan media sosial lain bagi menyekat kandungan-kandungan tertentu yang tidak memihak kepada kerajaan, ini jelas bercanggah dengan manifesto tawaran harapan Pakatan Harapan. Kalau boleh, saya ulang semula kata-kata dalam risalah tawaran harapan tersebut. Fungsi penting demokrasi ini akan rosak apabila kebebasan media dihadkan, dan kesan buruknya akan menyebabkan pemimpin dan rakyat tidak lagi mempunyai akses kepada maklumat yang benar. Sebagai seorang Menteri Kewangan, Yang Amat Muhammad Tambun tak perlu menuduh dan mengeluarkan persepsi buruk terhadap kerajaan sebelum ini. Jika ada apa-apa kesalahan yang telah dilakukan, ambil saja tindakan terhadap mana-mana pihak yang melakukannya. Bukan dengan mengeluarkan kenyataan yang berbelit-belit. Former Minister of Finance is with you now. Tanya saja Yang Berhormat Menteri Miti, bagaimana cara pengurusan ransangan dan bantuan RM600 bilion yang telah diumumkan dalam pemerintahan kerajaan pimpinan itu? Sebahagian besar wang dana tersebut adalah berbentuk non-fiskal. Datuk Tengku Zafrul, Senator Tengku Zafrul angguk sendiri.